Aksi pengusaha properti memberangkatkan umroh 1.000 warga untuk memenuhi nazar menjadi viral di media sosial. Ratusan warga Kampung Bojongkoneng Cikarang Barat Kabupaten Bekasi bergembira karena akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Mereka diberangkatkan oleh seorang pengusaha properti asal Cikarang Barat. Dikonfirmasi Senin siang, seorang warga mengatakan video viral keberangkatan umroh terjadi pada pekan lalu. Jamaah diberangkatkan dari halaman rumah sang pengusaha di Kampung Bojongkoneng Cikarang Barat. Alhamdulillah, dalam waktu yang beberapa lama, kita didaftar tahun 2019, karena tahun saya berangkat tahun 2020 karena COVID, akhirnya saya diberangkatkan tahun 2021. Nazar juga, setelah dia usahanya berjalan dengan baik dan banyak, dia akan memberangkatkan 1.000 orang. Meski ramai diperbincangkan, sang pengusaha Agus Suela memilih tidak berkomentar terkait aksi kedermawannya tersebut.